sumber merek dan tahan lama memang banyak dipilih supaya keharuman bisa tahan lama. Padahal yang terpenting adalah spot di mana kamu mengaplikasikan parfum kamu. Berikut informasi tentang titik paling tepat untuk menyemprotkan parfum kesayangan kamu. Pertama, di rambut. Kalau kamu lagi terburu-buru dan nggak sempat keramas, coba deh semprotin parfum ke rambut kamu. Selain aroma parfum bakal bertahan lama, rambut kamu juga bisa jadi wangi. Kedua, di belakang telinga. Semprotkan parfum di daerah belakang telinga kamu karena daerah tersebut bisa mengaktifkan keharuman parfum. Caranya cukup semprotkan parfum ke ujung jari kamu, lalu oleskan di belakang telinga. Voila, wangi parfum kamu bisa tahan seharian. Ketiga, siku bagian dalam. Selama ini mungkin banyak yang berpikir kalau pergelangan tangan merupakan bagian yang paling tepat untuk mengaplikasikan parfum. Padahal saat kamu lagi cuci tangan, aroma parfum bisa hilang loh. Jadi semprotkan parfum di siku bagian belakang aja supaya wanginya bisa tahan lama. Last but not least, belakang lutut. Pasti banyak yang nggak tahu kalau bagian belakang lutut merupakan bagian paling tepat untuk mengaplikasikan parfum. Menyemprotkan parfum di daerah ini bisa membuat aroma parfum lebih tahan lama loh, fashion people. Nah, itu tadi beberapa tips supaya parfum kamu tetap tahan lama.